kita mau ngeliat di sebelah sini. Pada ngerjain apa nih yang bagian awas, ini, Kak? Awas. Ini Dayat lagi ngerjain halo, apa? Halo, Mas Dayat. Lagi ngerjain apa, Mas Dayat? Sama. Tadi kata Dayat gitu ya, udah cepet. Iya, Dayat. Gitu kan. Dayat ganggu waktunya sebentar, ini panas. Oh, serius, panas. Ini panas, Mas, mesinnya. Jadi ini ceritanya dia Dayat mau bikin sampel, dimasukin terus dia ngegulung deh. Oh, ngegulung gitu. Mas Dayat ini kan mesinnya anget ya? Tapi ini bisa bikin martabak dong? Bisa. Serius Mas. Bisa. Tapi ya beda. Beda ya? Martabaknya terlalu lebar ya, Bu ya. Nah, Pak Dayat, saya mau nanya nih Pak Dayat. Ibu kalau di pabrik orangnya kayak gimana sih? Orangnya humble. Enjoy. Pembawaannya juga enak. Oh, jadi masuk ke Dayat ya? Sehat. Mantap. Sebenarnya saya di sini udah lama. 8 tahun. Ini udah lama. 6 tahun. Masih enggak nyari aman kan? Wah, ini nih kompor. Ini yang kompor. Gua lo, salah kompor. Ini kan channel kidding, Mas. Loh, Mas. Loh, kok kau sih hilang, Mas? Loh. Udah jadinya ini hasilnya. Nah ini ya, ini kegiatannya mereka. Nah ini hasilnya nanti kayak buat kaos gitu ya. Iya, buat jersey. Buat jersey buat apa aja sih sebenarnya? Apa aja betul. Apa yang bisa, kayak gini kan di print. Nah kamu sebenarnya kamu tuh bikin apa aja sih? Kaos, jersey, polo shirt. Kemeja. Jaket juga. Alright. Celana juga ada. Tank top. Oh, semua komplit ya. Apa aja sih yang selama itu dijahit bukan dimasak ya? Oh iya dong. Kan ini bahan. Daster enggak mau coba nanti? Bisa. Apa ya? Daster juga bisa. Tapi rencana ada yang ukuran saya. Ya. Boleh. Ukuran saya kan ada. Mau dong aku mau. Mau di apa lu? Aku mau aja dibikinin kaos. Mau di makeover enggak? Boleh. Nah, ini aku kasih ya. Satu buat Boyen, ya, satu makasih. Buat Dede. Oke. Kita lihat Dede dan Boyen jadi seperti apa. Oke. Satu, dua, tiga. Tadaa! Wah! Mas, si Dayat ngapain? Mas, kamu juga makeover? Otak-otak berubah juga. Mas Dayat gimmick gak juga. Gak apa-apa. Situ gak apa-apa, sini gak mama. Ini kok pakai kaos yang ini yang tadi? Iya, yang baru di print. Yang di print begini gambarnya. Ini juga keren ya. Gambarnya terang gitu. Bener banget. Ini lucu. Kecing banget. Gimana? Keren buat pakai setting nih, mantep ya. Oke ya. Kak, ini kan luasnya ada 8 hektar. Iya. Boleh enggak aja kita jalan-jalan ke 6 hektar lagi? Ini 2 hektar nih kita nih, udah jalan 2 hektar. Boleh. Sama satu aja kali, enggak kuat nanti. Let's go. Yuk, let's go. Ayo. Kak, tapi ngomong-ngomong suami kakak di mana? Ada sih, mau nggak? Boleh kita sekali izin kan mau keliling-keliling di sini? Iya, boleh. Dia sebenarnya nggak mau, tapi kita gerbek aja. Jadi kita gerbek dah. Oh ini tempat ruang. Halo. Iya. Yeah. Halo. Ini bos besar. Halo. Halo. Salam kenal. Izin muter-muter. Boleh ya? Boleh izin ya, kita bisa lihat-lihat ya Mas ya. Oh ini tempat printnya di sini. Iya ini bahan-bahan ya. Jadi tadi itu press roll-nya. Nge-press-nya. Ini nge-print-nya. Ini mainan barunya beliau. Oh iya. Oh mainan barunya keren ya. Jadi mainan barunya apa? Itu Tamagotchi. Nah Mas kita mau keliling-keliling. Kita boleh izin ya Mas keliling-keliling. Mereka mau izin, mau ke sana. Takutnya kan di sini doang, di sana belum diizinin, saya gak kesono. Harus izin dulu. Yaudah, makasih ya Mas. Wow! Dek! Wih, Dek! Lega banget, Kak! Lega banget. Dek! Waduh! Dek! Wah! Dek! Bagus. Iya, berat ya. Dia apa dibawa pulang ya? Lega banget. Lega banget ya Allah. Bener, ayo udah gak sabar nih. Iya. Mau di kardusin dulu. Oh gak usah. Mau pulang. Oh buat nongkrong? Buat nongkrong. Jadi ini tuh ruang finishing ya. Oh ini tempat apa, Kak? Finishing, controlling, terus packing juga. Oh packing. Oh di sini semua Kak, controlling, finishing, packing di sini semua. Itu lihat ada kardus banyak. Iya, kardus-kardus tuh. Kak, ini ada berapa banyak Kak di sini? Waduh, buat tempat-tempatnya.
Jumlahnya? Waduh ngitungin ini saya repot ya kalau ngitungin repot itu. Ada ya banyak, ada ribuan, ada puluhan ribu. Puluhan ribu? Jadi emang kita ada MOQ-nya. Pokoknya MOQ-nya itu itu yang masak. Minimum of quantity. Oh minimum of quantity, jadi apa pemesanannya berapa banyak gitu. Ini dipasoknya di mana? Kayak bangku, meja, dipasok di TKK, SD, apa di kantin, apa di mana? Jadi sebenarnya properti itu dipasoknya kemana? Jadi kita ini kan memang produsen ya, ngeproduksi dari buyer yang umumnya Eropa, Amerika, luar negeri, luar ya? Pokoknya luar luar negeri dong, mau nagrak. Jadi kita itu ngehandle 10 brand dunia. Dunia lah. Wow. Top 10 dunia ya. Di Malang. 10 besar dunia. Bangga dong. Bangga banget saya. Kak, ini baru satu gudang. Waduh banyak. Gudang lain. Kalau nanya gudang lain, nah, yakin dia mau ditelusuri semua? Oh ya, sanggup enggak lo? Kameramennya pegel kan? Oh, tenang. Nah, Kak, kalau biasanya orang pesen furniture Kakak, sekali pesen berapa banyak, Kak? Apa berapa? Ini satu kontainer ya? Hah? Satu kontainer isi berapa furniture itu, Kak? Kak, teman saya kejang, Kak. Kontainer yang pesen. Satu kontainer, apapun itu pokoknya. Oh mau meja, mau kursi gitu ya, satu kontainer ya? Oh berarti Kakak misalnya ada yang mau pesen, misalnya Dede mau pesen, Boyen pesen dong gitu furniture. Terus cuman segitu doang. Oh misalnya satu kantor itu. Maaf ya, belum tentu kita mau. Kalau lu tadi ngomong gak cocok, cocok banget. Beda ya? Beda. Ya. Tapi ngomong-ngomong public figure, pernah ada gak artis-artis yang pesen sama Kakak? Apa belum tahu mungkin, Kak? Kayaknya belum tahu dah. Dulu awal-awal aku sering posting itu pas waktu Wulan Guritno lihat story aku. Oke, terus kan? Jadi dia pikir, ini brand apa? Dia bilang, oh enggak, ini produksian kita. Aduh, keren banget. Ada pamerannya enggak? Aku pingin lihat. Nah, terus kan? Oh, baru-baru ini bekas bos aku yang lama. Oh, yang di sana? Di musik dulu. Nanya yo, untuk di outdoor, kolam renang dia. Which is dia cuma pesan 4. Kan harusnya kan gak mau ya, cuman karena ya kenal dan hubungan baik. Hubungan baik. Dan kita ngasih juga brandnya yang brand terkenal. Top 10 dunia. Iya namanya, bukan top 10 lagi kayaknya itu udah 5 sih. Number 1 kayaknya? Kamu mau bilang ke bosnya, 4 doang nih, itu enggak? Oke, iya, gitu. Gak begitu kayak ngakain tadi ya. Enggak dong, sombong banget gue ya. Berarti kan tadi katanya kenal boleh pesan 4. Berarti kita kalau, maaf ya kita kan mampu cuma beli 1. Dikirim gak kak? Bisa gak? Sedih banget ya. Kirim ya kak, satu. Beli satu dikirim deh ya. Dikirim. Cuman kita bawa losbak sendiri. Dia lu bawa losbak ya, gue kebut. Lu ke Malang. Widih. Widih kak. Ini apaan nih kak? Kayak studio? Kan mau photoshoot. Pakai baju mau musik. Iya bener. Tapi kak mohon maaf tadi pas saya masuk ke sini. Pintunya kan bos furniture, kok pintunya belum jadi semua itu kayaknya? Pintunya oglek ya? Jelek banget nih. Kayak gua! Enggak, maksudnya emang belum jadi, itu kan... Iya ini baru. Rombak ya kabar? Iya, ini tadinya... Ini apa tadinya ya? Ruangan apa? Kayak gudang, nggak dipakai. Nggak dipakai. Oh, nggak dipakai, harus jadi studio. Pas ada kabar, disulap. Semuanya langsung berubah. Yes. Nah ini ngomong-ngomong, ini studio foto ini kayaknya. Ini buat apa sih kak biasanya kalau itu? Jadi emang karena kebutuhan kita juga sih. Karena aku juga punya brand, ya, musis, kemeja. Musis. Terus selain itu juga sekarang beranjak ke suami yang hobi dengan olahraganya. Iya, kadang kalau mau bikin konten, photoshoot di sini. Konten di sini, photoshoot di sini. Kalau bisa dibutuhkan, foto. Ini ada warna putih, itu ada warna green screen. Gitu. Banyak hal. Endorsan juga kadang aku di sini. Oh, di sini. Biasa kalau live hi guys gitu ada produk baru gitu-gitu di sini. Iya, mumpung ada lampu-lampu. Oh, terang. Iya, udah dia cantik kan? Ya. Iya. Kamu kan di sini kan pengen apa aja kan gampang ya kan? Oh, gitu. Betul. Apalagi pengen studio tinggal ngomong aja pasti langsung ada. Maunya buat seorang momo. Iya, apa ya? Karena selama hidup di Malang, aku emang lebih nyaman apa-apa tuh sendiri aja. Sendiri. Punya sendiri. Contoh kayak di rumah pernah ke rumah kan? Iya pernah di sana. Nah sekarang ada perubahan. Perubahan apa lagi? Duh gede begitu bagus. Iya jadi aku butuh salon kayak gitu-gitu. Jadi bikin sendiri. Ketimbang pengen salon, dirubah lagi kan? Iya biar iya. Jadi bikin ruangan sendiri khusus nyalon-nyalon. Aku nyamannya begitu. Jadi kalau misalnya kita mumpung ada rezeki dan bisa dibikin sendiri. Dan kenapa enggak? Gitu? Kenapa enggak nyaman di tempat sendiri gitu? Oh, iya. Nyaman di tempat sendiri. Kita bisa tidur tiduran di sini. Tiduran. Bisa. Nah, Kak Momo,
Kamomo mau kemana hari ini, tolong ajak kami berdua Kamomo. Biar saya follow terus Kamomo. Kuat. Kuat. Kejang-kejang ya? Kejang-kejang mulu juga. Nanti aku ajakin ke sport center, mau gak? Gas! Mau. Soalnya Dede itu butuh olahraga. Oke. Okay. Minimal ototnya ada gitu loh. Kemarin fitness. Terus? Sakit.